Ah, gara-gara nonton drama Korea Hospital Playlist ini, aku jadi ngiler dan ngidam makanan Korea, guys. Langsung aja aku pesan octopus buat bikin jukumi pakai aplikasi The Vepi. Cara pesan dan pembayaran di aplikasinya juga gampang banget. Tinggal duduk manis, nanti pesanan kalian dianterin sama kurir deh. Ini juga gampang banget, guys. Masaknya kamu tinggal rebus aja baby octopusnya selama 30 detik. Wah, baby octopusnya kelihatan fresh banget, guys. Lanjut Koko tumis baby octopus yang tadi udah direbus dan masukin bumbu Korean yang Koko beli dari The Vepi juga. Next, kamu tinggal tumis bersamaan, aduk merata sekitar 3-5 menit aja, guys. Dan ini terakhir, Koko mau tambahin daun bombay dan daun bawang biar makin seger. Wah, ini beneran wangi banget, woy. Belum dimakan aja udah ketahuan, ini bakalan enak banget. Oh ya, kalian tenang aja, karena produknya ini nggak ada kandungan babi, lemak babi, maupun alkoholnya. Halal. Bismillahirrahmanirrahim. Guritanya kenyal banget. Dan yang menarik tentang jukumi ini, meskipun makanan Korea, tapi tetap cocok banget di lidah orang Indonesia. Kalau kalian mau nyobain juga, cus cepetan beli dari aplikasi The Vepi atau cek ranjang kuning ya. Yuk nonton drakor bareng sambil mukbang makanan Korea.